Octopus Villa ini sebuah film drama komedi yang premis awalnya berasal dari aku dari keluarga Chinese. Suka ada fenomena di mana anak udah kuliah jauh-jauh di luar negeri balik-balik suruh ngusir rokok. Itu premis awalnya. Lantas aku godok idenya sama istriku sebagai script development, kita kembangin ide ceritanya. Akhirnya kita ketemu ide cerita, ada seorang anak yang lulusan luar negeri disuruh ngurusin toko tapi dia nggak mau karena karirnya baik. Di saat yang bersamaan, kakaknya yang sulung ini merasa dilangkahi. Jadi konflik antara bapak dan dua anaknya, bapaknya percaya sama yang bungsu nggak mau, yang sulung cemburu. Kira-kira konfliknya seperti itu. Tapi sajiannya tentunya seperti hal yang ngenes, ini balutannya dalam drama komedi. Ya main satu scene, jadi sebenarnya bukan maunya aku sih. Jadi setelah ngenes, dia kamu kan yang minta ngaku. Dia yang bilang, papa kan di ngenes dia main, tapi sebentar banget. Papa nanti aku mau main yang lebih lama, gitu. Jadi tetap satu scene tapi lebih panjang durasinya, di dialognya lebih banyak. Gimana ngeliat anak mulai? Gak tahu, seneng. Kamu seneng main film? Seneng. Kamu lucu. Inspirasinya sih dari ini fiksi, bukan dari kehidupan aku, tapi dari keluarga gitu ya. Saudara dan teman banyak banget yang itu lulus dari luar negeri suruh ngurusin toko gitu. Nah mungkin yang dari kehidupan pribadi aku, tokonya. Jadi mamaku tuh dari tahun 85 memang ngelola toko sembako. Jadi makanya kita bikin setting ini toko sembako. Kenapa? Karena ini adalah sebuah situasi yang aku udah kenal betul gitu. Dari kecil mainnya di situ, di toko gitu. Jadi kita bikin toko sembako. Kalau kayak gitu